Hai hai hai, jumpa lagi bersama saya Kartini si Hombing Kasih. Halo sahabat Kasih. Sekalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hai, jumpa lagi bersama saya Kartini si Hombing Kasih. Kali ini kita akan membahas bagaimana merubah huruf kecil menjadi huruf besar dan di awal kata menjadi huruf besar dan merubah kata menjadi huruf besar semuanya, kapital dalam Microsoft Excel. Check it out. Let's start it. Let's jump right in. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Kasih, kita akan membahas bagaimana merubahnya dari kata huruf kecil semuanya menjadi huruf besar. Supaya cepat di dalam Excel ada caranya, yaitu kita membuat. Kalau untuk huruf kecil semua, maka rumusnya adalah lower dalam kurung sheet yang mau kita rubah. Misalnya ini kebetulan sudah huruf kecil semuanya, jadi tidak ada masalah. Tapi rumusnya ini Bapak Ibu. Kemudian untuk dia huruf besar ya. Itu dia bisa menjadi huruf besar semuanya. Rumusnya upper sheet X, ya kan? Kemudian kalau misalnya kita mau merubahnya menjadi huruf besar di awal kata, maka rumusnya proper sheet X. Oke, jadi hurufnya ini rumusnya yang ini aja. Bagaimana caranya? Langsung kita coba contohnya. Tadi ini ada contohnya nama saya sendiri, Kartini si Hombing Kasih. Misalnya kalau misalnya mau kita buat ke huruf kecil semuanya, ini nggak bisa lagi kan, huruf kecil semua. Coba kita rubah hurufnya menjadi huruf lower dalam buka kurung, enter. Nah, kalau misalnya mau kita pindahkan dia misalnya ke sebuah tabel, nama saya itu tadi mau saya rubah ke tabel. Misalnya yang lain-lain ini tabelnya terserah lah, apa ini nama aja dulu ya tabelnya sambil
pentingnya ini terserah kita aja. Nah, soalnya namanya, mau saya copy dari sini nih, maka saya ketikkan dia kontrol copy, saya klikkan di sini, baru saya klik save filing. Ini dia. Oke. Nah, kalau misalnya saya mau ke menjadi huruf besar semuanya, tadi kan huruf besar semuanya, maka rumusnya kan upper sama dengan upper buka kurung ke sini. Ini enter. Saya mau copy ini ke sini. Maka saya klik dulu di sini, saya kontrol copy, saya klikkan kemana mau saya pindahin, kemudian saya paste. Oke, bisa kan Bapak Ibu sahabat-sahabat kasih. Kemudian kalau dia huruf besar di awal saja sama dengan proper ke kurung di sini, enter. Nah, kita mau copy ya kan, kita mau copy, kita mau copy sama dengan kontrol copy ya, ini kontrol copy. Kemudian kita paste ke sini, paste value. Oke deh. Jadi caranya begitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau buat huruf kecil semuanya, maka rumusnya lower. Huruf besar semuanya kita buat upper. Huruf besar di awal kata proper. Nah, yang tiga inilah rumusnya. Kalau kita mau mindahinnya, kita buat dulu ini rumusnya, kemudian hasil yang sudah kita pakai rumus, setelah kita enter, kita copy dan kita klik kemana mau kita pindahin, baru kita klik paste value. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Nanti kita ulangi lagi di rumah, kita coba di rumah masing-masing. Mungkin itu saja pada hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye.